Oke kali ini kami menawarkan varian SUV premium dari Toyota Inilah dia varian kendaraan yang bisa membawa Anda kapan saja dan kemana saja Mari kita sambut Toyota Land Cruiser seri 300 GR Sport Untuk informasi harga dan pemesanan silahkan cek pada deskripsi video ini atau hubungi nomor telepon di bawah ini Pertama-tama kita bahas tampilan eksteriornya terlebih dahulu. Ini dia tampilan headlampnya lampu depan atau lampu utama LED proyektor. Ini dia lampu kecil pada pinggirannya sudah LED. Ini dia contoh nyala lampunya ketika mesin dinyalakan. Dan ini lampu senya sudah LED sekuensial. Di bawah lampu headlamp ada corner sensor dan ini fog lampnya yang juga sudah LED. Lanjut ke bagian tengah grillnya. Pada bagian tengah terdapat emblem bertuliskan Toyota. Mencerminkan sebuah kendaraan yang legendaris. Di bawah tulisan Toyota terdapat radar adaptive cross control. Dan ini kamera depannya. Di bagian bawah bumper terdapat ornamen berwarna silver. Ini dia. Oke, kemudian kita bergeser ke samping. Pada bagian kaki-kakinya menggunakan ban Bridgestone Dweller AT. Menggunakan ring ukuran 18, profil ban 265 per 65. di bagian atas bannya terdapat over fender warna hitam doff. Terdapat emblem GR pada pintu baris pertama di bawah spion. Ini dia spion retractable warna hitam. Inilah dia tampilan bagian sampingnya. Pada bagian atasnya terdapat roof rail. Ini dia roof railnya. Pada quarter panel bagian belakang terdapat emblem 70 tahun Land Cruiser. Ini dia. Kemudian lanjut kita lihat tampilan bagian belakangnya. Ini dia stop lampnya yang sudah full LED mulai dari lampu rem model LED titik, kemudian lampu sein sequential serta lampu mundurnya juga sudah LED. Pada bagian tengah pintu bagasi terdapat logo elips Toyota serta tulisan Land Cruiser di bawahnya. Di bawah tulisan emblem Land Cruiser terdapat kamera belakang, itu dia. Di bagian bawah bumper ada guard bumper ornamen warna silver, nih. Dan ini di bagian sisi sebelah kanan terdapat emblem bertuliskan GR. Kemudian, lanjut, kita lihat bagian interiornya yang pertama kita jumpai adalah fitur safety vehicle stability control kemudian auto high beam kemudian juga tombol power back door kisi-kisi AC pada setir bagian kiri terdapat tombol-tombol pengaturan MID kemudian di bagian sebelah kanannya tombol adaptive cruise control, kemudian lane departure alert. Tombol start and stop engine-nya ada di sebelah layar head unit, ini dia, kita tekan. Dan ini tampilan MID-nya ketika mesin dinyalakan. tombol-tombol pengaturan AC, heater dan defogger dan di bawahnya ada tombol-tombol audio. Tuas transmisi 10 percepatan. Dan di sebelah tuas transmisi ada wireless charging. Kemudian ini tombol-tombol drive mode ada eco, comfort, normal, sport, sport plus atau custom Dan ini ada cup holdernya ada dua buah Kemudian ini cooler box Kemudian, ini adalah laci penyimpanan yang bisa dikunci. Kita lihat, ada dua layer cocok untuk barang-barang pribadi, dan ini adalah jok bagian depannya. Pada headrestnya, ada bordiran GR. Dan ini, pada bagian atas terdapat data recorder video digital yang akan merekam video perjalanan Anda. Dan ini tempat penyimpanan kacamata, tombol-tombol lampu baca, dan lampu-lampu interior. Ini sunroofnya. Ini pengaturan power window, serta pengaturan spion. Pada sisi door trimnya terdapat tombol memori pengaturan jok. Pada sisi door trim ini masih menggunakan plastik bahan keras, dan ini sudah soft touch. Ini ada ornamen kayu. Kemudian, lanjut kita lihat interior pada baris keduanya. Rear seat entertainment 11,6 inch touchscreen Dan ini pada bagian tengahnya terdapat tombol-tombol pengaturan AC yang sudah bisa dual zone Speaker premium JBL, dan ini masih bahan plastik keras, ornamen kayu, dan bagian bawahnya juga sudah ini soft touch. Kemudian kita buka pintu bagasi belakangnya. Ini dia kondisi bagasi belakangnya. Pada sisi sebelah kiri terdapat tombol pengaturan jok. Ini dia. Dengan tombol ini kita dapat menurunkan atau menaikkan joknya. Dan ini laci penyimpanan toolkitnya. Dan terakhir kita cek bagian dapur pacunya, ini dia menggunakan mesin V6 6 silinder berkapasitas 3.346 cc yang mampu menghasilkan tenaga 305 PS pada putaran 4.000 rpm serta torsi maksimalnya juga 71,4 kgm. Kap mesin sudah pakai tiang hidrolik dan ini ada peredamnya. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya.